الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المسلم رحمه الله تعالى وعدم نفعه علم في دارين أمين أيها الولاد النصيحة سهلة والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبع الهوى مرة أيها الولد وهي أنت النصيحة سهلة النصيحة تمدة والمشكل yang sulit itu adalah qabulha menerima nasihat lianna karena bahwasannya menerima nasihat fi madzaki muttabi'il hawa pada rasa mengikuti hawa itu murad dan pahit izil manahi mahbubatun biqulubihim karena segala yang dilarang agama itu dicintai di hati mereka wa'alal khususi dan atas yang khusus terlebih khusus berat menerima nasihat liman kana talibal ilmi rasmi bagi orang yang dia itu menuntut ilmu rasmi wa mustaqilan bi fadlin nafsi dan orang yang sibuk di dalam menunjukkan keutamaan dirinya wa manaqibi dunya dan mencari kemewahan dunia fa innahu maka sesungguhnya dia yang sibuk menyangka annal ilmal mujarrada bahwa ilmu yang mujarrad ilmu yang telanjang ilmu yang kosong dari amal lahu sayakunu najatuh baginya ada keselamatannya wa khalasu fihi dan bersihnya maksudnya selamatnya wa annahu mustaghnin 'anil 'amali dan bahwasanya dia merasa tidak butuh atau tidak perlu daripada beramal wa hadha i'tiqadul falasifati dan ini adalah keyakinan orang-orang filsafat subhanallahil azim maha suci Allah lagi maha la ya'lamu hadzal maghrur tidaklah mengetahui orang yang tertipu ini annahu hina hasala al-ilmu bahwasanya ketika hasil oleh ilmu idza lam ya'mal bi apabila dia tidak beramal dengan ilmu itu takunu al-hujjatu 'alaihi akal adalah hujah atas dirinya itu lebih kuat. Tampilannya. Kama qala Rasulullah sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah. 'Alimun la yanfa'u Allah bi'ilmihi. Manusia yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat adalah orang alim. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kemanfaatan kepadanya dengan ilmunya. Wa huwa yang telah diriwayatkan an-Junayd bahwasanya Imam Junayd qad sallallahu alaihi wasallam
Rumi yang pernah di mimpi, pernah dilihat fil manami dalam mimpi, ba'da mauti setelah meninggal. Faqila ditanya lahu baginya, man khabar, apa itu berita? Ya Abul Qasim, qala tuhattil kal ibarat, hancur ibarat-ibarat, redaksi-redaksi, ungkapan-ungkapan. Wa faniyatil kal isyarat, hancur demikian isyarat. Wa ma naf'ala illa rukai'atun raka'na fi jawmi laili, dan tidaklah memberikan kemanfaatan kepada kami kecuali bila meluap rukai'atun akhir nama, kecuali hanya beberapa rakaat yang kami lakukan itu di tengah malam. Ayuhal walad, wahai ananda sayang, an-nasihatu sahlatun, nasihat itu mudah. Jadi kalau kita beri nasihat memang enak gitu ya, gampang beri nasihat. Wal muskilu, yang susah, yang sulit itu korun tak menerima. Kata Imam Ghazali, kenapa begitu? Lianna, karena bahwasannya menerima nasihat fi madaki muttabi'il hawa, pada rasa mengikuti hawa itu murwatun main. Jadi mengikuti, menerima nasihat itu baik karena melawan hawa nafsu. Baik. Tapi insya Allah kalau umpama yang beri nasihat mengamalkan apa yang dia berikan nasihat, insya Allah mudah. Ada nur yang terfasilitasi di bawah, ada nur yang masuk ke dalam hati orang yang diberikan nasihat, ada kekuatan yang diberikan oleh Allah melalui orang itu. Makanya kita ketika mendengar orang memberikan nasihat, ada yang kita berasa nasihat ini kalau mudah terasa kita amalkan, ada yang nasihat enggak berasa sama kita. Itu bagaimana orang yang bicara. Makanya ketika kita ingin memberikan nasihat, apa yang kita perintahkan seyogianya kita udah pertama yang melakukannya. Apa yang kita larang, kita orang pertama meninggalkannya. Jangan dibalik. Kita perintahkan, kita enggak kerjain. Kita larang, kita enggak melanggar. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun, sangat dibenci di sisi Allah apa yang kau katakan enggak kamu lakukan. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk baca salawat. Allah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yasalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. Ini adalah sebuah cara, metode biar apa yang kita sampaikan sampai, yaitu dengan kita melakukan terlebih dahulu apa yang kita perintahkan, tinggalkan terlebih dahulu apa yang kita larang. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memerintahkan kepada kita untuk baca salawat kepada Nabi, Allah dahulukan dirinya untuk bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya pakai takin, pakai penguat, sesungguhnya Allah dan malaikatnya
yusalluna 'alan nabi, memberikan salawat kepada nabi. Allah bilang innallaha, namanya, isimnya disebut. Kalau kita umpama saya, umpama bapak ini, kita umpama ini bapak, disebut namanya bapak, namanya siapa bapak umpama? Suherman Muhtar, ngomong sama anaknya. Gimana rasanya itu? Kuat banget, memberikan contohnya. Ini adalah cara supaya apa yang kita sampaikan akan sukses. Makanya kita katakan khutbahmu yang sukses, khutbahmu yang bagus, khutbahmu yang hebat adalah khutbahmu yang kamu amalkan. Bukan khutbahmu yang hebat itu yang hebat retorikanya saja semata, bukan. Khutbahmu yang hebat, ceramahmu yang hebat adalah khutbahmu, ceramahmu yang kamu amalkan, itu yang hebat. Maka ketika orang menyampaikan apa yang dia sampaikan di sana, ketika dia mengamalkan apa yang dia sampaikan, itu membawa nur yang masuk ke dalam hati orang yang disampaikan. Makanya berhasil, makanya dia pengen ngamalin. Tapi ketika dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan, ketika dia melanggar apa yang dia larang, maka itu enggak berhasil. Tapi masih bagus Al-Quran, Al-Hadis yang disampaikan, sehingga orang masih mau mendengarkan. Coba kalau bukan Al-Quran yang dia sampaikan, lalu dia ngomong, maka itu enggak berhasil sedekah. Kata Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berikan contoh terlebih dahulu. Allah beritakan sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi. Kemudian setelah Allah berikan contoh dan Allah nyatakan, baru Allah kasih perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallawat. Beginilah kita ketika kita ingin menyampaikan. Bapak-bapak kalau dengar khutbah pasti macam-macam komentarnya. Ini masuk dalam hati, gitu? Ini gak masuk dalam hati. Kalis aja kayak air di atas batu. Kita bisa rasakan. Insya Allah yang masuk dalam hati, beliau mengamalkan apa yang disampaikan. Kalau orang-orang dulu nyuruh khutbah adalah orang-orang yang bukan pandai berbicara, tapi yang pandai ngamalin ilmu. Tapi kalau orang sekarang, yang berbicara yang pandai bicara, bukan yang pandai ngamalin ilmu. Itu dulu dipakai barang, sekarang udah mulai pudar. Kalau pakai begini dibilang kalau justru ketika kita pakai seperti ini, yang akan lebih kualitas masjid kita itu akan bernilai, enggak semarang kurang. Hemat saya harus seperti ini. Jadi bukan hanya dia pandai bicara, tapi juga dia mengamalkan ini. Dan yang paling pokok adalah yang mengamalkan ini. Karena insya Allah ketika yang berkhutbah yang mengamalkan ilmu, insya Allah apa yang disampaikan diamalkan kepada orang-orang. Yang ngamalin ilmu siapa aja?
Emang susah yang kayak gini. Kayaknya susah begini. Kewaraannya itu diteliti orangnya. Diteliti orangnya bagaimana. Kita kembali. Ayu al-walad wa hai ananda. An-nasihatu sahlatu nasihat itu mudah. Wal-mushkilu kawuluha, yang susah itu menerima nasihat. Kenapa? Li'anna fi madhaki mutabi'il hawa mubaki. Karena bahwasannya pada rasa mengikuti hawa itu pahit. Jadi pahit. Apalagi yang nasihatin anak kecil ya. Yang nasihatin anak kecil, yang bilangin anak kecil, kita umum ada daun. Maka ketika kita enggak menerima nasihat, ketahuilah kita orang sombong. Nauzubillah. Ya. Sombong itu apa? Batalul'aq wa kuntun nas, menolak kebenaran dan mencela manusia. Oh, sombong, enggak mau menerima kebenaran. Karena yang menyampaikan anak kecil, jadi gak mau menerima. Orang sombong. Udah bodoh, sombong. Jangan sampai. Udah bodoh, sombong. Walaupun yang bilangin istri, kalau kita salah, salah. Apalagi yang bilangin suami, gitu ya. Walaupun yang bilangin anak, kalau kita salah, salah. Bapak kok begitu mati ya, yang salah. Usahakan sejak dini kita mengakui kesalahan dan minta maaf. Izil malahi ma'bubatun fi qulubihim. Karena segala larangan itu, ya kenapa pahit terasa? Karena segala larangan agama itu dicintai dalam hati mereka. Jadi kata Imam Ghazali, larangan agama itu kebanyakan dicintai. Coba apa yang dilarang? Zina kan dilarang tuh. Orang demen gak begitu? Demen. Dangdutan. Demen orang. Yang dilarang-larang sama agama itu demen orang. Mahbubatun fi qulubihim. Makanya berat menerima nasihat. Wa 'alal khususi, dan terlebih khusus liman kana thaliban 'ilmi rasmi, bagi orang yang menuntut ilmu rasmi. Ya. Ilmu rasmi ini bisa juga ilmu rasmi ini ilmu tentang tulisan Al-Qur'an. Bagaimana baca rasmi? Tapi ada yang menjelaskan ilmu rasmi yang di sini yang dimaksud adalah ilmu sebatas ya, tulisan dan nama seperti ilmu filsafat. Jadi kalau orang yang belajar tentang ilmu ini diberikan nasihat berat. Kedua, bisa juga pengertian ilmu rasmi di sini adalah ilmu yang diperoleh karena kebiasaan, bukan karena maksud untuk diamalkan. Yang ketiga, ilmu yang sebenarnya bermanfaat tapi menjadi tidak bermanfaat karena pemiliknya tidak mau mengamalkan tuntutan ilmu. Ada yang menjelaskan ilmu rasmi seperti ini di dalam syarah kitab ini. Artinya apa? Ya, semakin banyak ilmu, kadang orang enggan untuk menerima nasihat. Kadang karena merasa udah pintar, merasa udah hebat. Seharusnya kita semakin banyak ilmu, semakin merunduk. Ya, akui kalau kita salah, salah.
Tapi insya Allah orang yang mempunyai ilmu yang manfaat, yang dia cari ilmu karena Allah Ta'ala bukan karena yang lain, insya Allah dia akan selalu menerima nasihat. Wa mustaghilan fi fadli nafsi. Dan orang, apalagi orang yang selalu menyibukkan dirinya di dalam keutamaan diri, dan ya, orang yang sibuk di dalam menunjukkan keutamaan diri, apalagi kayak begini nih, dan termasuk ya, apalagi kayak begini gitu, sulit untuk menerima nasihat. Orang yang selalu nunjukin dirinya utama, dirinya mulia, hebat, sulit untuk menerima nasihat. Karena merasa orang udah paling hebat dia, paling jago dia. Enggak mau dibilang. Wa manakibid dunya. Dan orang yang mencari-cari kemewahan dunia, orang yang mengurus dunia, mencari keindahan dunia, selalu dunia yang dicari, dunia yang dicari. Ini orang begini, model kayak begini, bila mana dinasihatin, berat. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia itu yang selalu mengira annal ilma al-mujarrada, bahwasannya ilmu yang mujarrad, ilmu yang telanjang, ilmu telanjang, mujarrad telanjang, kosong, maksudnya tidak diamalkan, telanjang. Sayakunu najatu wa khalasu fihi, katanya ada keselamatan dan keselamatan, khalasu selamat juga maksudnya, ada keselamatannya. Dia bilang begitu, semata-mata ilmu aja tuh ada keselamatannya, walaupun gak diamalin. Prinsip dia begitu. Walaupun cuma ilmu aja manfaatnya ada, walaupun gak diamalin. Wa annahu mustaghnin 'anil 'amali, dan bahwasannya dia itu merasa tidak butuh, tidak perlu anil amali, daripada mengamalkan ilmu. Yang penting tahu aja cukup. Dan itu udah masuk kata wali. Ya, ya fa'illahu lazina amanu minkum wa lazina utul ilmu darajat. Ini cukup aja sama dia begitu. Ini dikritik sama Imam Ghazali yang begini. Bukan begitu, ilmu itu enggak hanya cukup kita tahu aja, tapi ilmu itu harus diamalkan. Walaupun sedikit, amalin ilmu. Jangan sampai kita enggak amalin. Wa hadza i'tiqadul falasifati subhanallahi al-bahril azim, kata Imam Ghazali. Ini adalah i'tiqadnya orang-orang filsafat. Cukup hanya tahu ilmu saja, sudah cukup. Subhanallah al-Azim, Maha Suci Allah, lagi Maha Agung. La ya'lamu hadzal maghrur annahu aina hasala ilmu. Tidak mengetahui ini orang yang tertipu ini, bahwasanya ketika dia hasil ilmu, jadi ketika dia dapat ilmu, iza lam ya'mal bihi, apabila dia enggak amalkan dengan ilmunya itu, takun al-hujjatu 'alaihi akadu akada, takun al-hujjatu 'alaihi akada, niscaya hujjah atas itu akada lebih kuat. Alasan Allah untuk menghukum dia nanti di akhirat itu lebih kuat ketika dia punya ilmu tapi enggak ngamalin. Kalau orang melanggar dalam agama tapi dia karena dia enggak tahu masih mending. Dia kalau udah tahu masih dilanggar juga, kebangetan. Udah tahu ini hukumnya haram masih dikerjain juga. Nah yang kayak begini, kata beliau, kalau hujahnya Allah untuk menghukum dia lebih kuat. Udah tahu itu haram,
udah tahu pegang perempuan yang bukan mahramnya haram, masih dilakukan juga. Udah tahu korupsi itu haram, masih kerjain juga. Kama qala Rasulullah, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi azaban yawmal qiyamati alimun la yanfa'ullahu bi'ilmihi. Manusia yang paling keras siksaannya kelak nanti pada hari kiamat adalah alimun, orang alim. La yanfa'ullahu bi'ilmihi, yang Allah Ta'ala tidak berikan kemanfaatannya dengan ilmunya itu. Punya ilmu banyak tapi gak manfaat. Kalau dibilangin iya, gue tahu, tawan gue belum. Kalau semakin dibilangin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita begitu. Siapapun orangnya, ya, yang memberikan nasihat, kita dengerin aja. Ya. Orang datang ke rumah kita, bicara ini, bicara itu, nasihatin, dengerin aja. Orang suka ada datang ke rumah, ngomong gini. Kita dengerin aja. Ya, doain caranya dia. Minta doanya aja. Kita tahu apa yang diomongin itu dalilnya, insya Allah kita tahu. Dia ngomongin, dia nasihatin kita, dengerin aja dan minta doanya. Gak usah dimantap, gak usah kita kesel, gak usah. Walaupun kita tahu apa yang dinasihatin, kita ngerti apa yang dinasihatin, kita iya aja, baik, cang aja ya, itu aja. Orang kalau kita kata gitu tuh senang gak kira-kira tuh orang? Senang dimintakan doanya, doanya cuma menjadi orang biasa banget sekarang begini aja, doanya cuma nasihatin, terima aja. Nggak usah kita marah kalau ada orang nasihatin kita. Kadang kan kita merasa udah hebat, udah tahu. Iya. Saya suka begitu, ada orang datang ngomong seperti ini, seperti itu. Biarin aja, dengerin aja, nggak apa-apa. Dia menganggap kita kecil, anak kecil, anak maling sore, nggak apa-apa, nggak usah marah. Bahkan sampai dia ngomong di depan kita kalau itu anak maling sore, nggak usah marah, dengerin aja. Iya. Itu akhlak orang yang berilmu. Tapi ketika kita balikin, kaya ngomongin, apa yang terjadi dalam hatinya, kekeruhan. Bukan dia simpati sama kita, bukan, malah benci sama kita. Tapi ketika kita nurutin aja apa yang dia nasihatin, iya, insyaallah lambat laun dia akan cinta sama kita. Itulah akhlak. Jadi tumbuhkan dia dengan akhlak, bukan dengan kekuatan. Ini asyadun nas azaban yawmal qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi'ilmihi. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim, yang Allah Ta'ala tidak beri manfaat kepadanya ilmunya. Jadi kalau begini apa? Yang kasih manfaat enggak adalah Allah. Jadi oleh karena itu minta kepada Allah supaya Allah beri manfaat ilmu kita. Punya ilmu, kita bisa sholat malam. Punya ilmu, kita bisa sholat isra. Punya ilmu, kita bisa sholat doa. Punya ilmu, sholat kita sedekah ini. Punya ilmu, kita melakukan zikir ini.
ini itu kita dapat tuh kita amalin. Subhanallah. Indah, sangat indah terasa punya ilmu ngamalin. Coba kalau mama kita punya ilmu habis ngajar kita ngamalin, kemudian dia dilihat sama guru, kita senang apa ya? Senang. Kita lagi di kamar, ya, kemudian guru datang, kita lagi baca Quran, senang nggak? Masya Allah. Kita lagi di kamar, kita lagi baca zikir pagi sore, guru datang, senang nggak? Senang. Apa Allah nggak lebih senang dari itu? Dimanapun kita berada, Allah lihat kita. Allah selalu pandang kita. Harusnya kita lebih senang lagi dipandang Allah. Jadi dimanapun situasi kita, keadaan kita, selalu berbuat baik. Allah lihat kita. Tapi umpama kita di kamar, ya, waktunya sholat kita tidur, dia lihat sama guru kita, mana bukan? Taruh di mana muka kita ini? Taruh di mana muka kita? Waktu sholat tiba, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lagi tidur, dilihat sama guru. Besok begitu lagi, malu apa kagak? Malu, kalau nggak malu berarti nggak tahu malu. Walaupun yang tadi lekan anak Junaid dan bahwasanya Imam Junaid kata salah sempat ru'iyya, beliau pernah dilihat fil manami dalam mimpi ba'da mauti, setelah matinya beliau pernah dimimpikan setelah meninggalnya faqila, ditanya lalu kepadanya, mal khabaru ya Abul Qasim, apa kabarnya ya Abul Qasim, apa kabarnya Abul Qasim, tohatil kal ibarat, hancur ibarat-ibarat itu, wa faniyat tilka isyarat, dan hancur isyarat-isyarat itu. Wama nafa'ana illa rukai'atun ruka'naha fi jawfil layl, tidaklah bermanfaat kepada kami kecuali rokaat-rokaat yang kami lakukan itu di tengah malam, sholat malam, ngamalin ilmu itu yang terhancur. Kita amalin ilmu semayang malam walaupun tinggal 10 menit, sholat malam walaupun tinggal 10 menit, 5 menit sembahyang. Insya Allah istiqomah. Tinggal 10 menit, besok tinggal 10 menit, besok tinggal 10 menit, insya Allah besok naik, yang penting istiqomah. Terus istiqomah. Apalagi itu waktu mustajabah. Kemarin saya sudah katakan ada 4 waktu yang hebat. Sebelum subuh, habis subuh, setelah asar, antara maghrib dan isya. Itu jangan kita nganggur, apalagi maksiat. Nauzubillah. Sebelum subuh, habis subuh, ya, setelah asar, antara maghrib dan isya. Habis subuh, sebelum subuh kita sholat, ya, nungguin subuh kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Nungguin subuh, kemudian ketemu subuh, ya. Habis subuh, waktu masuk waktu subuh kita sholat, lalu kita zikir, baca zikir, zikir pagi sore. Sampai ketemu waktu Isra. Sampai ketemu waktu Isra. Jangan tidur subuh itu, ya. Jangan tidur. Al-bukur tajribu rizqah, berpagi-pagi menarik rezeki. Jadi insya Allah kalau kita gak tidur subuh, kita zikir
akan mendapat rezeki yang halal yang berkah. Habis asar, habis asar baca istighfar, habis sholat asar dan baca zikir pagi sore sampai ketemu maghrib. Habis maghrib, nah itu jangan kita ngobrol-ngobrol, ya, baca zikir sampai ketemu insyaallah min ahlil khair. Amin ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Ayuhal walajah.